Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terbaik lah. Masih dengan Lesti dan Bilar di malam hari ini, di hari Minggu, dan tentunya membuat kita semua makin penasaran yang mana rupanya Rizky Bilar hari ini manjain sang doi, calon istrinya, calon bininya, Lesti Kejora, hingga menghabiskan uang ratusan juta. Tak tanggung-tanggung, ya rupanya belanjain istrinya, maaf, calon bojo nih, calon istrinya, Lesti Kejora di malam hari ini tak main-main. Dan hal itulah yang rupanya membuat Lesti begitu jatuh hati pada Rizky Billar. Dan tak hanya itu yang membuat Lesti jatuh hati, rupanya Rizky Billar itu pun begitu baik. Tak hanya Lesti yang dimanjain, tetapi para krunya, yakni asistennya dan sang sopir, dengan dibarengi oleh sang manajer dan juga produsernya, yakni produser Jodoh Wasiat Bapak, Pak Ferry. Ya, Lesti dan Bilar rupanya berbelanja untuk persiapan kedepannya, dan tak lupa ya juga mentraktir ya Adlin Moreno dan Gong Li. Sungguh sesuatu yang membuat Lesti dan semuanya semakin jatuh hati pada perlakuan Bilar yang manis ini, yang super royal. Tak hanya pada dirinya, pada kekasihnya, tetapi pada orang-orang di sekitarnya, termasuk si Dery dan si Adlin. Wow, wow, wow. Bikin Lesti tambah kelepak-kelepak, bikin Lesti tambah jatuh hati pada pujaan hatinya yang super royal dan baik hati ini. Ya, sehingga cidukan manja seperti gurami, ya. Gurami, pertama kali kalian ingat, gurami bakar. Ya, saat Lesti dan Bilar pertama kali bertemu, rupanya juga dipersembahkan di malam hari ini. Dan saat mereka berbelanja begitu seru, dan saat makan malam pun begitu pula. Apalagi Rizky Bilar tak main-main belanjanya, guys, luar biasa emang. Udah lah, mana? Mana barang-barangnya? Kayaknya kok kesusahan ya, sampai kau harus mengganggu waktu. Rupanya di malam hari ini tidak hanya Lesti yang begitu bahagia dengan Rizky Bilar, tetapi orang-orang di sekitar mereka, di sekitar Lesti dan Bilar, begitu nampak bahagia saat mereka melewatkan waktu di malam hari ini bersama-sama. Apalagi Rizky Bilar dalam rangka persiapan pernikahannya telah belanjain doinya, yakni Lesti Kejora, hingga menghabiskan kocek tak tanggung-tanggung sampai ratusan miliar. Maaf, ratusan juta maksudnya, guys, ya. Tentu saja hal ini membuat kita senang, membuat kita demen. Yang penting adalah perhatian satu sama lain dan royalnya Rizky Bilar yang membuat kita semua mendambakan sosok pria idaman seperti Rizky Bilar. Ya, bagi para wanita tentunya mendambakan sosok seperti Rizky Bilar adalah sesuatu yang sesuai banget. Begitupun sebaliknya, mendambakan seorang istri seperti Lesti yang begitu pengertian, sabar, dan penuh perhatian. Dan tentunya nurut sama suami itu adalah juga tujuan dan kebahagiaan tersendiri. Makanya agar kalian juga tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru menarik mereka, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar keseruan-keseruan Lesti dan Bilar kalian dapatkan update-nya hanya di channel kesayangan kita ini tentunya. Oke, itu saja kabar dari kita tentang mereka berdua yang begitu so sweet, begitu romantis, dan membuat Lesti makin jatuh hati pada Rizky Bilar tentunya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.